petinggi besar Nasakom. Bukan baru-baru ini saja, tapi sejak tahun 20-an, ketika aku berjuang membebaskan bangsa kita dari penjajahan Belanda. Aku ingin menggabungkan tiga kekuatan real ini, ya nasionalis, ya agama, ya komunis, menjadi satu kekuatan besar untuk menyelesaikan revolusi kita. Revolusi yang menuju masyarakat sosialis. Terus, tidak mungkin aku bubarkan TKI, karena akan membuat Nasakom tidak utuh lagi. Aku tidak mau mengorbankan keyakinanku yang aku terus perjuangkan selama ini. Maaf, Pak. Bapak yang selalu mengajarkan bahwa perjuangan meminta pengorbanan. Saya kira sudah tiba saatnya bagi Bapak hendaknya bersedia lagi berkorban demi bangsa dan negara. Beberapa jenderal kita telah dibantai TKI. Mereka telah jadi korban. Tapi bagaimanapun, TKI adalah kekuatan nyata dalam masyarakat kita. Kekuatan yang harus dihimpun. TKI harus kita jadikan PKI Pancasila. Saya tidak yakin hal itu akan berhasil, Pak. Sudah jelas komunis berlawanan dengan Pancasila. Aidit sendiri mengatakan bahwa Pancasila hanya alat pemersatu. Ucapan ini jelas merupakan tanda ke arah mana TKI bergerak. Kamu bicara soal pembubaran TKI, itu soal gampang. Dengan satu kalimat saja TKI dapat aku bubarkan. Tapi apa dengan itu, persoalan akan selesai? Tidak. Malahan akan timbul persoalan yang lebih ruwet. Partai komunis di mana-mana akan lebih berbahaya kalau dilarang. Mereka akan bergerak ilegal di bawah tanah. Tapi Pak, kita bisa mengajak rakyat bersama-sama menghadapi bahaya gerakan di bawah tanah komunis itu. Kita pisahkan rakyat yang anti dan yang pro komunis. Kita tutup semua celah yang mungkin bisa dimasuki komunis. Tidak usah kau gurui aku. Kau seorang prajurit. Tugasmu menjalankan apa yang aku perintahkan. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud dan tidak mungkin menggurui Bapak. Saya hanya merasa berkewajiban mengutarakan apa yang saya anggap baik buat bangsa kita. Mungkin Bapak masih ingat, dulu ketika saya masih Panglima Jawa Tengah, saya juga pernah memberanikan diri mengutarakan pada Bapak kecemasan saya melihat perkembangan Partai Komunis sesudah pemilu 1955. Aku juga tidak pernah lupa waktu masih di Jogja, ketika kau tidak melaksanakan perintahku untuk menangkap Jenderal Darsono hanya karena dia seniormu. Tahun berapa itu? Kamu memang kopeh. Tapi aku tetap percaya padamu. Karena itu dulu, kau kuberi kepercayaan menjadi Panglima Mandala. Dan sekarang, kau kuberi kepercayaan menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Aku harap kau tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku ini bukan hanya pemimpin rakyat Indonesia, tapi aku sudah menjadi pemimpin dunia. Aku telah melontarkan ideku di PBB, To Build the World Anew. Aku ingin membangun sebuah dunia baru. Dunia di mana tidak ada lagi penghisapan manusia oleh manusia. Tidak ada lagi eksploitasi yang dulu parlo. Jadi tidak mungkin aku membubarkan TKI. Karena ini tidak hanya menyangkut kepentingan nasional, tapi juga internasional. Tapi Pak, kepentingan nasional harus didahulukan. Sudah terbukti nyata, keinginan Bapak membawa TKI menjadi kekuatan Pancasila belum berhasil. Bahkan kebijaksanaan Bapak disalahgunakan TKI untuk memperkuat diri. Peristiwa Madiun, TKI menusuk kita dari belakang pada saat kita menghadapi Belanda. Semua ingat tindakan tegas yang Bapak ambil waktu itu. Bapak mengutuk TKI. Bapak berpidato menyuruh rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso. Dan rakyat memilih Bapak. Dan rakyat berdiri di belakang Bapak. Tapi sekarang Bapak bertindak lain. Bapak tidak menyalahkan TKI. Sikap inilah yang tidak bisa diterima oleh rakyat. Ya, ya. Tapi aku sudah mengatakan, aku tidak akan mundur semilimeter pun. Aku tegaskan lagi, aku, Soekarno, tidak akan mundur satu milimeter pun. Selama Bapak berpendirian begitu,
mahasiswa pelajaran rakyat akan terus bergerak. Selama itu pula, keamanan dan ketertiban tidak akan berhasil ditegakkan. Saya hanya mohon sebagai seorang anak kepada bapaknya, supaya bapak mempertimbangkan kembali hal ini. Tapi dunia tahu aku adalah salah seorang kampion Nevos, the new emerging forces. Bagaimana pandangan dunia terhadap aku? Saya kira ada jalan keluar untuk mengatasi hal itu, Pak. Saya sudah pernah menyampaikan pada bapak, biarlah saya yang dijadikan bumper. Saya akan membubarkan TKI. Kelak pada saat yang tepat, bapak tinggal ngegongi saja. Kopok. Bapak sudah tahu sejak di Jogja dulu saya kopok. Presiden, perintah pengamanan beberapa hal, dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik, dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini.